Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku semuanya. Bertemu kembali bersama saya di channel Bro Official. Hari ini saya tidak ke pasar, guys. Ada acara cangkok mencangkok, okulasi, grafting atau sambung pucuk. Jadi saya beraktivitas di kebun dulu. Gimana keseruan kita mengerjakan hal tersebut? Ikuti terus videonya. Jreng. Berkegiatan di kebun, lagi mengadakan acara sambung pucuk atau okulasi. Nah, ini bahan-bahan buat entres buat sambung pucuk, dan ini bibit yang mau di entres, bibit dari biji, guys. Gue tak tentu pahar kayaknya atap. Mangkat kan sudah mangkat jauh. Barunya. Mau kamu ada ya tak pingsan mau ada cocok. Lacak gitu tadi. Domba gosok pingsan kalau gitu, Pak. Dan ini adalah pohon anggur yang waktu itu dibawa dari Majalengka. Ini sudah ditanam ada sekitar 2 mingguan. Dia baru belajar tumbuh tunas, ya, seperti ini. Baru belajar tumbuh tunas karena waktu itu pembongkarannya dipaksa. Nah, ini tunas-tunasnya sudah mulai tumbuh, guys. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan subur ya. Tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh semenjak dipindahkan dari Majalengka ke Bogor. Seru aja. Jadi nanti kalau udah banyak di sini, Anda-anda mau cari bibit atau mau sekedar berwisata melihat anggur, bisa datang ke sini. Ini dia nih. Di kebun anggur Pasir Panjang. Karena berhubung cuaca sudah mulai panas dan terik, jadi sering-sering dikasih air. Ini bibit-bibit yang sudah disambung pucuk. Ini hasil pindahan pohon anggur indukan. Ini dipindahkan. Kalau di belakang sana itu jambu kristal dan sudah mulai berbuah. Dan ini bibit jeruk, guys. Dan ini juga sudah berbuah apabila ada yang membutuhkan bibit jeruk. Kualitas jos gandos, tinggal datang ke sini.
Dan ini bibit jambu krista. Ready. Sing tenang. Pokoknya sat-set yang butuh bibit jambu kristal. Bibit petai juga ada. Bibit pohon cemara, bibit jeruk, segala jenis. Nah, kalau bagian atas itu bibit durian yang sudah ukurannya di atas 1 meter, guys. Pokoknya butuh bibit tabulan pot, tanaman buah dalam pot. Monggo mampir, Rene. Bibit yang jos gados, pokoknya mak jering. Di jalan Citeko, jauh tuh bang, jalan Citeko mau anyar nih, kalau warasa, orang kerasa sana nyokot, nam, ayam teh terus barong, jadi juga. Ayo mah tadi lah maksud orang hayang neangan eta hayang neangan tempat di jalan di sini berapa tuh mau dua apa tiga kali teh kita bagian kita di mobil kita bagian kan mesen aja yuk kasih harun teh kaki es plastik 50 kasih kode ya 30. Oh, kalau apa 25 beda di timur enggak kan? Oh. Mana? Banyak dagang orang pun ceker. Gambaran budak teh gambaran teh. 7. Lah 7. Biasanya minggu goreng harus banyak. Kami ya. Ayam telat buku mana? Di Jawa telat kiriman di Haji dulu telat. Telat. Banjir, Pak. Jadi kan diu kurang. Jadi iya. Mungkin begitu. Iyalah, iyalah. Orang kata apa nih lah mau misalkan paha satu isi genep teh kudu ayam ukuran sabar aja sekilo karkas sekilo karkas oh berarti hirupnya di dua di dua sekilo karkas berarti di dua di dua maka gue udah masakan kurang hal deh ini kasih ngalin aja gue udah asik kot lep nak kompor kan itu gampang ya gampang ya pas getih asli lah mana mah harusnya bodas ya. Ah, ingat kali pada tuh dari budak beli baju berem si adet si oleh si atau si Allah katanya kurang hang berem cengja baju temu kurut kau gosok gosok tidak getih mungkin kedelai keledik baju lebaran. Nah ini lagi ngitung duit. Alhamdulillah laku bibit. Laku bibit. Ada yang beli. Ada yang beli itu guys. Lagi dihitung dulu bibitnya. Jadi bisnis itu bisa apa saja guys. Yang penting ada kemauan. Gak harus selalu banyak modal. Ini kalau bibit tanaman ini ibaratnya naruh lupa bikin terus tinggalin tahu-tahu nanti sudah ada yang beli
kita nanam dari biji dulu. Nah, nanti nyari entresnya nih, bahannya buat nyambungnya, guys. Gitu. Emang ada di belakang lagi nyambung tuh. Tidak sengaja. Nah, gentongnya kalau tong dipindah-pindahkan gentong gede. Kuat kan, mah? Kuat. Stopnya kan itu ngejijing, tilu, kayak gue. Nah, itu sepeda gue. Hujan, guys. Sebenarnya cerah jadi hujan.